Salah satu syarat sah solat, suci daripada hadas dan najis. Bagaimana sekiranya kanak-kanak menanggung najis dalam pamper, memeluk, menyentuh ibu yang sedang solat. Baik. Ini Muslimat tanya. Dia kata setengah daripada syarat sah semayang, suci daripada hadas dan najis. Anak dia ada najis dalam pampers, tapi dia pergi pegang mak dia yang sedang solat. Dengar baik-baik. Anak yang ada najis dalam pakaian dia, dalam pampers contoh, dia pergi pegang mak dia tengah semayang, pegang peha, pegang betis, pegang tangan. Jika najis tidak lekat kena pada mak, semayang mak tu tidak batal. Ada orang kata kalau pegang batal dah, salah. Yang batal ialah bila anak yang ada najis tadi, dia pegang peha mak dan dia akak kaki dia gantung di mak. Jadi kira dia menanggung orang yang menanggung najis, baru batal. Kalau sekadar kaki dia masih berpijak, tangan dia pegang mak, tak batal lagi. Kita tengah tayang awal, anak kita ada najis dalam pamper, dia mari sendir dengan bau dia atas bau kita, tak batal. Yang batal dia mari duduk atas riba kita. Kita dikira menanggung kanak-kanak yang membawa najis, batal. Jadi dia gantung di peha kita, dia akak kaki. Faham tak lagi? Jadi duduk atas kita, itu baru batal. Tetapi kata Imam Nawawi, jika kita turunkan dengan segera tanpa ada persentuhan najis, masih dimaafkan, belum batal lagi. Soalan seterusnya,